DPD LDII Kabupaten Karanganyar bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri menggelar sosialisasi penyuluhan hukum. Acara tersebut dikemas dalam program Jaksa Masuk Pesantren yang diselenggarakan di Ponpes Al-Hidayah Ganoman, Karanganyar, Jawa Tengah pada Kamis 9 Februari 2023. Perhelatan yang dihadiri oleh 225 orang itu bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda terkait permasalahan hukum. Dengan memahami masalah hukum, generasi muda dapat menghindari masalah atau perilaku yang melanggar hukum. Dalam sambutannya, Ketua DPD LDII Karanganyar, Sarwanto, menyampaikan kegiatan tersebut merupakan kerjasama LDII dengan Kejari. Justru LDII yang mengirim surat ke Kejaksaan, karena petunjuk dari DPP supaya LDII itu bisa kolaborasi dengan pejabat setingkatnya, kalau DPD LDII ya dengan jaksa, dengan musbidah, itu harus bisa berhubungan baik dan memberikan informasi yang baik. Senada dengan Sarwanto, Kasih Intel Kejari Karanganyar Agung Purwadi menyampaikan program Jaksa Pesantren merupakan salah satu program untuk memperkaya wawasan santri terhadap hukum dan perundang-undangan untuk menciptakan insan yang taat hukum. Menurut saya kalau di pesantren ini kan namanya apa namanya masuk ke pesantren itu pun kan mereka sudah ada niatnya pasti baik kan. Terus di sini pun dari pendidikan agama insya Allah kan sudah bagus. Kalau dari agama itu sudah bagus, pasti dari tutur kata, perbuatannya, kemudian apa itu disiplinnya itu pasti akan mengikuti, karena bagi saya pondasi yang utama ya agama bagus, insya Allah semuanya baik. Melalui kegiatan tersebut diharapkan menjadi salah satu media untuk mendekatkan para santri dengan para penegak hukum agar lebih sadar hukum sehingga tercipta masyarakat yang tertib dan aman. Kami sangat bersyukur bisa mendapatkan ilmu hukum, karena ilmu hukum adalah suatu kewajiban bagi warga negara Indonesia. Kejaksaan Negeri Kabupaten Karanganyar sangat luar biasa mau membantu kami, santri Ponpes Binaan LDII, agar bisa sadar dan melek hukum untuk kemajuan generasi muda Indonesia.